Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai kontroversi di masyarakat. Lantaran, beberapa poin di dalam aturan tersebut dituding melegalkan seks bebas di dunia pendidikan. Warganet ramai-ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Salah satunya di Twitter.